Penyelundupan paket narkoba jenis sabu seberat 4 kg di Madiun berhasil digagalkan Badan Narkotika Nasional atau BNNP Jawa Timur pada Kamis 2 Mei 2019 malam. Dua orang wanita juga turut diamankan. Kedua wanita itu bernama Siti Artiasari, warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan Natasha Harsono, warga Surabaya. Keduanya ditangkap saat akan mengambil paket sabu itu. Penggagalan penyelundupan narkoba ini berawal dari informasi yang didapat BNNP Jawa Timur dari BNNP Riau tentang adanya pengiriman paket sabu-sabu dari Riau menuju Madiun. Selanjutnya, tim gabungan dari BNNP Jawa Timur dan BNNK Mojokerto, BNNK Nganjuk, dan BNNK Riau bersama-sama melakukan kontrol delivery hingga ke titik penerima yang berada di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dan melakukan penangkapan. Ya, kami lihatnya hasilnya sekarang ini metafetamin. Metafetamin itu sabu-sabu. Ya, jadi sudah kita coba ini isinya sabu-sabu. Jelas ya Bu ya. Kami kita ikut sama kita ke kantor dia. Mita Kusuma, jatimnow.com.